Selamat datang di channel para Real Man. Ketika kami melihat video ini, kami sempat tidak percaya video ini dibuat oleh Brozen, karena begitu mudahnya kami memahami alur cerita pada video ini, dan begitu bagusnya sudut-sudut dokumentasi yang diperlihatkan. Berbanding terbalik dengan yang selama ini kita lihat dan rasakan, yaitu harus mengeluarkan cakra ekstra untuk meneliti dan membuat narasi dari video-video yang dibagikan oleh Brozen. Namun kali ini, videonya sangat luar biasa. Mari kita saksikan dulu full video dari duet helikopter serang Mil Mi-28 dengan rudal Elmore. Nah, seperti yang bisa Anda lihat dari sudut pandang kamera drone yang sangat adem di mata ini, ada sebuah helikopter serang Mil Mi-28 Rusia yang sedang terbang rendah di suatu wilayah di Provinsi Kherson. Targetnya ada di depan, yaitu di sebuah desa bernama Burgunka yang ada di Provinsi Kherson, yang berjarak sekitar 10-an kilometer dari posisi Mi-28 ini. Bisa Anda lihat, di pilon sebelah kanan Mi-28 ini, dia membawa satu unit rudal X-39 alias rudal Elmore. Sebuah rudal spesialis penjebol beton yang punya jangkauan jarak maksimal 15 km dan punya berat 105 kg. Bagian yang di blur itu adalah nomor helikopter. Drone terus memperlihatkan pergerakan dari Mi-28 ini, sampai akhirnya, di titik ini, Mi-28 Rusia itu melepaskan Elmore untuk melesat menuju targetnya, yaitu sebuah rumah yang dijadikan sebagai markas sementara oleh beberapa grup pasukan infanteri Ukraina. Drone terus mengikuti arah Elmore, sampai kemudian video beralih ke sudut pandang dari rudal Elmore. Bisa Anda lihat bagaimana rudal Elmore bermanuver dari atas ke bawah, menyerupai lintasan balistik. Kemudian di titik target, Brozen sudah mempersiapkan drone lainnya untuk mendokumentasikan hantaman dari rudal Elmore. Sungguh luar biasa. Kami tidak percaya Brozen semantap ini dalam video kali ini. Di sini ada dua rumah, di mana dikatakan keduanya dihuni oleh grup infanteri Ukraina. Namun rudal Elmore menargetkan rumah yang lebih besar, yang ada di sebelah kanan video. Kemudian bisa Anda lihat ketika rudal Elmore datang, BOOM! Rumah itu langsung meledak dan rata dengan tanah. Sungguh akurasi yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, setelah mungkin dirasa tidak ada serangan susulan, terlihat dua orang Bruslava keluar dari rumah yang lebih kecil. Sementara satu orang keluar dari samping rumah yang terkena rudal Elmore, yang bangunannya belum runtuh. Terlihat mereka hanya memakai kolor saja saat berlari menyelamatkan diri. Mungkin saat serangan terjadi, mereka sedang tidur atau sedang bersantai. Dan tentunya, ada teman-teman mereka yang ada di dalam rumah itu yang nasibnya tak seberuntung mereka, karena harus berpindah medan laga
akibat terkena hantaman dari Elmur. Kemudian di akhir video, drone intai Rusia bertemu dengan si buaya dan juga MI-8 yang juga melakukan operasi di area yang sama dengan MI-28 tadi. Dan kemudian videonya berakhir. Nah, kurang lebih seperti itulah aksi dan dokumentasi mengagumkan dari Pro-Z yang menunjukkan garangnya helikopter serang MI-28 dan juga rudal X-39. Tidak disebutkan detail jumlah korban dari serangan ini, tapi yang jelas rumah itu tidak kosong karena terlihat 3 orang Pro-Slava yang selamat, menandakan bahwa ada yang lainnya di dalam rumah itu. Karena pendaratan pasukan infanteri atau penugasan pasukan infanteri untuk misi tempur garis depan, tentu saja jumlahnya pasti lebih dari 3. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.